Iya. Halo guys, selamat datang di channel Dika Petualang. Tonton terus di segmen Jejak Alam Petualang, Flora dan Fauna, Vlog, dan Cota semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di channel Dika Petualang. Kita akan melihat Cana Yellow Maru Sentarum. Ini jenis cana yang berwarna kuning ya guys. Nah ini tergantung warna dari lampu nanti akan muncul seperti ini. Biasanya cana ini unggulnya dalam bentuk mob tubuhnya, bisa berbentuk angka 999 atau 1994 atau 1999. Harga kisaran cana ini kita bisa mulai dari harga anakannya 30-50 ribu, dewasa 100 ke atas ya guys, tergantung kualitas yang pertama, ukuran. Jika kalian berminat pesan cana yellow dengan harga yang murah dan berkualitas, kalian bisa pesan di channel Dika Petualang, bisa komentar di bawah atau di Instagram Dika DC guys. Ini dia guys penampakannya, bentuk dewasa. Kalau sudah dewasa bisa mencapai 600 ke atas ya guys. 600 ribu itu sudah ukuran 35 cm ke atas. Dan tidak hanya memelihara ikannya, kalian juga harus tahu info-info memelihara ikan biar terawat dengan bagus. Kalau dari baby kalian bisa push pakan yang bagus agar warnanya muncul ya guys. Kalau udah besar kalian harus memperhatikan akuarium, akuarium yang kuat ya, karena ikannya sering menabrai kacanya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam lestari guys. Dari ngertes?